Upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 September 2019 dimulai. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional tahun 2019. Siap, mulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila.
Anda bayar untuk menduduki jabatan ini, dan apakah saya dapat melaksanakannya? Koreksi bagi diri sendiri seperti ini akan membuat kita dapat mengevaluasi kekurangan dan termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatnya. Para peserta upacara yang berbahagia, dalam sistem birokrasi kita dituntut untuk selalu berpikir secara total dan bukan secara parsial. Setiap OPD atau setiap bidang dalam OPD bukanlah berdiri sendiri, terpisah dengan bidang yang lain, apalagi sampai tidak melibatkan para kepala seksi atau staf di bawahnya. Keberadaan sekretariat, bidang, dan subak atau seksi adalah untuk mempermudah distribusi kerja dan memperlancar tercapainya visi dan misi organisasi. Namun fungsi koordinasi, baik vertikal maupun horizontal, penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan dapat diikuti dan dievaluasi oleh pimpinan, sekaligus dapat dicarikan solusi jika ada temuan kendala. Apa sesungguhnya, saudara-saudara telah membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi misi besar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai niat baik kita, membangun halmahirat tengah yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, engkau yang maha berkehendak, hamba-hambamu yang daif menaikkan sanjungan puja kepadamu, karena atas rahmat, hidayah dan bimbinganmu di pagi hari dan kesempatan yang berbahagia ini kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan. Semoga keberkahan dan keridaanmu senantiasa menyertai setiap aktivitas dan kegiatan ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sinarlah hati kami dengan semangat persatuan untuk membangun daerah, bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami ini penerus-penerus perjuangan guna mencapai masyarakat yang adil dan damai, yang menjadi dambaan, cita-cita dan harap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.